Yeah, boy. Hello? Yeah, 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 that's me. Yeah. Okay, kita bergambar semua. Lagi. Ah, bergambar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi and good morning. Hari ini kita akan melakukan kayuhan santai-santai. Dari bergambar dulu, turun foto. Dari Pekan Sri Iskandar ke Pekan Pari. Ha, lalu ikut jalan belakang. So, jalan mana aku bantik ni. Ha, boleh. Hari ni demo kata ada 150 orang peserta. Tapi yang awak tahu seorang kawan awak tak datang hari ni. Apa benda mana perginya tahu lah. Ha, mungkin salah jalan kot. Ataupun dia tengah tunggu kat Pari. Ha, so kita hari ni Ayuhan bermula pukul 8, sekarang dah pukul 8 tapi dia masih buat ambil gambar lagi. Aku dah boleh nak tunggu, aku dah lapor. Sarapan kat sana. Okay, dah bunyi. Baik, ada semua bersedia. Ya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dipersilakan. Fun. Okay, Ayuhan bermula sekarang. Anytime soon, oh bukan lalu ke belakang, lalu ke depan. Tengok polis lalu ke depan ni. Nampak ni sana. Ini dia kan? Tu, polis sana nampak tu. Baru orang yang lalu tu. Tu pusing sana tu. Thank you.
Lagi nak kiri putar sampai perai. Tak jauh lagi, nak kiri putar saja. Ini ubar macam ni kedai jalan kaki dia ya. Kecang lah bro. Ada orang terasi. Ambil kata.
4 kilometer. Ya. Hanya bentuk 4 kilometer saja lagi. Kita mampu membesar ke sini. Dengan nanti dia 4 kilometer saja. Terlalu jauh. Insya Allah boleh sampai. Lihatlah sajana mata memandang jalan yang begitu terbentang. Dia depan masih terbentang. Empat kilometer tadi. Dalam kilometer dalam 3.5 kilometer pun. Jadi kurang kurang pekerjaan pekerjaan. Aduh, okey, 2 km saja lagi untuk sampai ke Pegang Parit. Okey, berada di kampung Talang Batu. Jalan surau dan kubur. Thank you.
Ada kita buat tu. Sebab itu sudah menjadi urusan kepada jadi kita yang lebih ini. Hari ini buka selesai. Kita sampai. Okey, kita dah sampai Pekan Parit. Sekarang kita berada di Dewan Terbuka Ngah Sago. Tak tahulah ada apa di sini kan. Makan-makan lah kot katnya. Kita cek makan. Lapor lah kot ni. Orang tak tahulah ke mana pergi. Hilang. Oh, sana ada tempat makan ni. Ni jumpa ni ke? Ke sana pun. Ada tempat makan ni. Oh, ada ni. Ini dia makanan kita. Dia orang goreng. Dah habis? Ini lah makanan yang tinggal. Habis? Ada. Sebenarnya dia bujak ya. Makanan dah habis, kita ambil ayo. Tengah menyeduk. Ya, inilah suasana di pagi raya. Sempena kayuhan dah sampai di sini. Okey, bihun pun sampai. Oh, pergi ambil bihun.
Oh, perempuan tak apa. Jadi dia orang mesti bagi, bagi awak. Tak murah. Kawan kita baru sampai dari Jepun. Ha, ambil air dengan makanan. Ha, bunyi jauh dari Jepun kaya sama Malaysia. Itu acara kita. Kembara Cempaka Sari. Ha, acara pertama acara Wayang Pacak balik. Basikal kembara, basikal kembara, basikal kembara ni diorang buat acara kemah-kemah dekat Pulau Cempaka Sari belakang ni. Nanti kita pergi tengok. Kalau sempat lah. Wife saya sedang ambil makanan. Baik, kita tunggu secara keseluruhan yang kita berhasilkan. Dan sebentar lagi kita akan adakan cabutan berkeluar khas untuk peserta-peserta Taiwan Solidarity. Saya juga berpandang orang mengatakan Taiwan Solidarity semua peserta telah selamat sampai. Majikan tak boleh, orang boleh. Lelah tu, dah tengit kau. Yo, lelah yo, dah tengit. Gila, tak ada ruang lah, bah. Semua duduk rapat-rapat lah. Itu sebab dia awak cakap cepat. Dia ada ni, dia ada tutup pintu. Hanya bantah dia beri. Telah ditangkap oleh anggota yang kini sekadar diangkut ke balai. Secara beramai-ramai berasok-asok dengan basikal masing-masing tadi angkut di lori. Ini dah akibatnya kerana dari rumah kereta saya secara haram bau tegit lagi sedap bau tegit. Awak tu awak sanggup duduk ada asap. Ya, akhirnya sampai ke depo tahanan sementara dan mengeluarkan basikal masing-masing. Kami datang sini tak ada buku bersikap. Bersikap tinggal kat barik. Naik kereta orang. Bawa ke sana terus. Bawa kereta ke sana. And pasang bersikap kat barik je lah. So, mari. 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 Macam ini. Owner kat mana? Tinggal kat sana tu. Owner tinggal kat sana. Hantar. Hantar bersikap owner tak ada. Macam-macam ada yang hantu bersikap tadi. Warna ni tak ada. Tak tahu lah macam mana nak cerita ni. Okay. Demikianlah kisah kita untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi. Ya, untuk yang tak pernah ke Pekan Bari atau pernah ke Pekan Bari tapi tak tahu kisah jembatan ni, inilah jembatannya. Ini ada di Pari Cafe. Ini tempat kami syuting perkahwinan itu. Ni jembatan Cempaka Sari. Sana motor lalu. Ni jembatan Cempaka Sari. Yang hari tu masa kita kahwin tu ada ke jembatan ni? Ya, sini lah di lalu motor. Motor shoot sana. Tak, masa kita kahwin tu ada ke jembatan ni? Masa tak pasal ni. Tak pasal jembatan ni masih kahwin dulu. Oh, banyak sampah. Aktiviti camping di Pulau Cempaka Sari.
Di seberang sini ada orang macam dengan memancing. Itu bahasanya awak itu tu. Terus maksudnya kita dekat tadi tanya ke awak kan, hidup kena kali kita cakap lagi ni. Tak nak. Tak nak. Nak juga. Buka sendiri lah. Eh pasal sendiri. Ada hutan sampah ya di atas jembatan ni. Jembatan Kuala tak ada hutan sampah. Semua tak busy ya. Buat sambal ni. Okay, jomlah kita pindah balik. Sebab dia tu, sebab orang depan ni malas nak pergi sampai ke hujung. Tadi bersikar belum simpan. Aku tanya hujung kayu-kayu sikar, kata tak nak, malas. Tiba-tiba dah rugi, tak dapat kayu sikar kat sini. Motor lah, tak tahu dia bila kan. Kefir belakang ni. Botan tu panjang lagi semuanya . Yang tadi tu pulau ni ke tengah. Sekarang kita jumpa lagi geng tu. Dia pun kita siapa? Hello. Rugi dah tak pasang basikal. Boleh kering dekat sini. Okay, dia jumpa lagi. Okay, basikal dapat masuk dalam kereta. It's time to buat hal lain atau balik. Okay dah. So sekian sajalah cerita untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi di lain adventure. Assalamualaikum.